قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله. Ibu-ibu para jamaah sekalian, siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir. Saat ini kita membahas tafsir surat An-Nur. Di pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang hukuman dari orang yang berzina. Dikatakan fadzilidu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah. Bagi yang belum menikah, maka hendaklah cambuklah mereka 100 kali cambukan. Lalu disebutkan pada ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan wa zaniatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Bahwasanya laki-laki yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Kalau tidak, dia mendapatkan perempuan musyrik. Sebaliknya juga, perempuan yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina. Kalau tidak, dia akan mendapatkan laki-laki musyrik. Kemudian walladzina yarmunal muhsanati pada ayat keempat, ini tentang orang yang memberikan tuduhan. Memberikan tuduhan kepada orang lain, kepada istrinya misalnya dituduh selingkuh. Nggih, dituduh selingkuh. Apa hukumannya kalau menuduh selingkuh? Harus mendatangkan berapa saksi? Empat. Kalau tidak, dia akan mendapatkan berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Faedah yang terakhir kita bahas apa? Hal ini menunjukkan bahwa pandai-pandai menjaga lisan. Gak boleh sembarang nuduh orang, gak boleh memfitnah orang. Nah, sekarang kita lihat ayat kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini tentang permasalahan yang kemarin, kalau dia tidak bisa mendapatkan empat saksi, maka nanti dia melakukan li'an, saling melaknat. Ya, jadi suami nanti katakan bahwasanya kalau dia menuduh istrinya, saya benar-benar bersaksi bahwasanya dia itu selingkuh, dia itu telah berzina. Kalau saya berdusta, maka laknat Allah nanti akan menimpa diri saya. Kemudian nanti istrinya juga ngaku demikian, istrinya bersumpah juga demikian, saya benar-benar tidak selingkuh. Kalau memang saya bohong, maka laknat Allah nanti akan menimpa diri saya. Nah, ini yang akan disebutkan dari ayat kelima sampai ayat kesembilan. Coba kita baca saking ta'awus dari illal ladzina tabu sampai in kana minas shodiqin ayat ke-9. Ya, sarangan saking ta'awus, semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lal ladzina tabu min بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم و
walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-adaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alayya in kana minas sadiqin. Stop. Sekarang kita lihat terjemahan Bulughi dibaca ayat 5-9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terburuk, kecuali mereka yang bertobat. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang 5, bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Baik. Lihat sekarang, kita lihat masih lanjutan ayat dulu, ayat 5. Masih lanjutan ayat G, ayat 5. Sekarang tulis ayat 5. Masih maksudnya lanjutan cerita sebelumnya. Kemarin kita bahas yang pertama hukum zina, terus menuduh orang yang berzina. Nah ini sekarang, kalau menuduh lantas dia bertobat itu bagaimana? Tulis ayat 5, faedah nomor berapa? 16. Faedah nomor 16. Ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Tulis faedah surat An-Nur ayat 5, ayat 5. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang bertobat, orang yang bertobat dari perbuatan menuduh, orang yang bertobat dari menuduh yang lainnya berzina. Kemarin disebut apa? Istilahnya apa kemarin? Menuduh orang lain berzina apa istilahnya? Istilahnya apa, Burus? Hah? Apa, Bulubi? Menuduh orang lain berzina apa? Kozaf. Dalam kurung kozaf. Itu diingat istilahnya. Apa? Iya, kozaf itu hukumannya.
Ya penuduhnya itu juga disebut kozab sebenarnya. Hukumannya baru 80 cambukan. Diulang tadi, orang yang bertobat dari menuduh, ya kan? Kalimat awalnya apa? Orang yang bertobat dari menuduh orang lain berzina dalam kurung kozab, maka ia akan dimaafkan karena Allah Maha Pengampun. Nah, sekarang faedah nomor 17. Karena dimintai tobat orang yang melakukan kozab, orang yang melakukan kozab termasuk pelaku dosa besar. Karena dia dimintai tobat ya. Jadi setiap dosa yang kita itu dimintai tobat itu pasti nanti dihukumi perbuatan itu adalah dosa besar. Maka faedah yang ke-18, setiap perbuatan yang mengharuskan orang itu bertobat, setiap perbuatan yang mengharuskan orang itu bertobat, maka termasuk dosa besar. Seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan sholat. Ketika Allah membicarakan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, di ayat setelahnya Allah perintahkan untuk bertobat. Maka berarti meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil kalau orang itu meninggalkan sholat. Walaupun cuma satu sholat saja, itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Taib, sekarang faedah ke-19. Apa 18? 19. Allah memiliki sifat Maha Pengampun, yaitu memaafkan orang yang bertobat. Juga Allah memiliki sifat Maha Penyayang. Nah, sekarang coba lihat, kalau dia tidak datangkan saksi padahal menuduh orang lain itu berzina, maka dia dikenakan 80 kali cambukan. Nah, sekarang masih bisa enggak dia itu menempuh cara lain? Kemarin kan 4 kan? 4 saksi ini ternyata tidak memenuhi. Dia cuma lihat seorang diri. 4 dia tidak bisa datangkan. Kalau tidak bisa datangkan, bisa nanti kena hukuman 80 kali cambukan. Ada enggak jalan keluar lagi selain kalau dia ingin selamat dari hukuman qazab 80 kali cambukan tadi? Maka ada satu cara yang kita lihat nanti dari ayat 6 sampai 9. Yaitu saling bersumpah di depan pengadilan. Sekarang ayat ke-6. 5 sudah, ayat ke-6. Faedah 20. Jika orang, maaf, jika seseorang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan yang dituduh bukan istrinya, maka dikenakan 80 kali cambukan. Jadi yang 80 kali cambukan ini dia enggak punya istri. Dia nuduh orang lain selingkuh. Dia nuduh orang lain itu berzina. Namun kalau punya istri, ini baru ada jalan yang berikutnya. Ini sekarang enggak punya istri, nuduh orang lain, maka langsung dikenakan 80 kali cambukan. Kalau tidak bisa datangkan 4 saksi. Dilanjutkan, namun kalau memiliki pasangan, namun kalau memiliki pasangan dalam kurung suami istri, maka yang harus ditempuh adalah saling bersumpah laknat. Maka yang harus ditempuh adalah saling bersumpah laknat.
saling bersumpah laknat. Saling bersumpah laknatnya dilanjutkan di depan pengadilan. Dalam kurung istilahnya ini ya, itu ditulis istilahnya disebut li'an. L-I tanda koma atas A-N. Li'an. Disebut apa? Li'an. Li'an itu asalnya dari kata laknat, artinya saling melaknat. Oh, kamu itu bohong, kamu kena laknat. Ya, yang ini dia bilang dia itu jujur, kalau dia bohong nanti kena laknat. Jadi dua-duanya saling mendoakan laknat. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Walladzina yarmuna azwajahum. Ingat di sini khusus suami istri yang dibicarakan loh. Ya, di sini khusus suami istri. Kalau yang tadi yang tidak suami istri ya 80 kali cambukan, dispesialkan lagi untuk suami istri. Ini menandakan bahwa saya tidak boleh saling menuduh dan tidak boleh saling curiga. Salah satu contoh yang Nabi SAW itu ajarkan kepada suami kalau dia pulang dari bepergian jauh, Nabi SAW itu katakan kepada para suami, jangan pulang tiba-tiba begitu tanpa memberitahu pada istri. Ya, jangan pulang tiba-tiba tanpa memberitahu pada istri, yaitu di waktu malam. Kenapa demikian? Kalau istri itu tiba-tiba tahu suaminya itu pulang, ya, dia belum dandan, ya itu enggak enak bagi suami. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, ini biar tidak membuat suami itu sering seuzon kepada istri. Ya, tidak membuat suami sering seuzon pada istri. Karena barangkali ada suami yang pingin datang tiba-tiba supaya tahu nanti, wah ini jangan-jangan istri saya punya selingkuhan di rumah. Makanya tidak boleh suami itu datang tiba-tiba kecuali harus memberi tahu terlebih dahulu. Maka diajarkan tidak boleh saling curiga. Tidak boleh saling suuzon. Ya, sekarang faedah masih ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 belum masuk ya. Faedah keberapa tadi? 20. Sekarang 21. Dia khususkan pembicaraan tentang suami istri. 21, faedah 21. Dikhususkan pembicaraan tentang suami istri yang menuduh pasangannya berzina. Yang menuduh pasangannya berzina. Menandakan bahwa dalam hidup rumah tangga jangan saling curiga. Saling curiga itu artinya apa? Ya, saling curiga itu artinya apa? Dalam kurung suuzon. Ya, saling curiga artinya apa? Suuzon. Jangan saling curiga. Kenapa di sini tadi dispesialkan di sini suami istri? Kalau mau menuduh, maka harus datangkan 4 orang saksi juga. Kalau tidak, maka keduanya saling bersumpah. Maka suami istri berarti tidak boleh saling suuzon. Harus ketika itu kedepankan husnuzon terlebih dahulu. Kecuali kalau sudah dapat bukti, ibu-ibu. Nih, kalau nggak dapat bukti gimana? Nggak boleh suuzon. Apa tadi contohnya? Kalau suami itu pulang malam tiba-tiba dari perjalanan jauh, nih, nggak boleh datang begitu saja sampai memberitahu istri terlebih dahulu. Apa tujuannya tadi? Ada 2 tujuan. Apa yang pertama? Biar istri siap-siap dandan cantik melayani suami. Yang kedua? Apa? Biar apa? Biar tidak curiga pada istrinya. Oh, jangan-jangan istri saya ini punya selingkuh, saya pulang tiba-tiba aja lah. Biar nanti terbongkar semua kasusnya. Nah, itu diajarkan dalam Islam seperti itu. Nah, sekarang di faedah ke-22. Jika pasangan menuduh yang lainnya berzina, masih ayat 6 ya, menuduh pasangan lainnya berzina dan tidak memiliki 4 saksi.
dan tidak memiliki 4 saksi. Maka suami misalnya yang menuduh harus bersumpah 4 kali. Harus bersumpah 4 kali yang menyatakan bahwa persaksiannya benar. Ya, 4 kali sumpah. Kenapa 4 kali sumpah, Ibu? 4 kali sumpah kenapa? Saksinya berapa tadi dibutuhkan? 4. Karena dibutuhkan 4, maka 4 kali sumpah. Namun kalau saksinya disuruh 10, berarti nanti 10 kali sumpah. Maka berarti 4 kali sumpah ini menggantikan 4 orang saksi. Dalam kurung, 4 kali sumpah menggantikan 4 orang saksi. Nah, kemudian sekarang ayat ke-7. Faedah ke-23. Lalu ditambahkan sumpah yang kelima, masih lanjutan. Tadi kan sumpahnya 4 kali untuk menggantikan 4 orang saksi. Lalu ditambahkan sumpah yang kelima. Lalu ditambahkan sumpah yang kelima yang berisi laknat Allah jika dia yang menuduh, berisi laknat Allah jika ia yang menuduh ternyata berdusta. Jika ia yang menuduh ternyata berdusta. Jadi istilahnya itu kayak, pernah lihat sumpah pocong yang kemarin saya sebutkan? Ya, hampir sama dengan sumpah pocong. Namun sumpah pocong itu enggak ada tuntunan, gitu. Ini beda lagi. Ini cuma saling mendoakan laknat saja. Jadi nanti diisi sumpahnya dia 4. 4 kali dia bilang seperti ini. Kalimatnya redaksinya bebas sebenarnya. Redaksinya nanti ada tertentu yang para ulama itu katakan. Namun intinya dia nyatakan bahwasanya saya benar-benar melihat istri saya selingkuh. 1. Saya benar-benar melihat istri saya selingkuh. 2. Saya benar-benar melihat istri saya selingkuh. 3. Demi Allah saya benar-benar melihat istri saya selingkuh. 4. Pakai demi Allah semuanya di depan. Lalu yang kelima dia sebut lagi, jika saya bohong, jika saya dusta, laknat Allah yang nanti akan menimpa diri saya. Kira-kira kalau dia benar-benar dusta, dia berani sebut kalimat yang kelima enggak? Berani enggak? Enggak berani. Kecuali kalau dia mau kena laknat setelah itu. Ini bahaya sekali loh. Nah sekarang faedah ke-24. Nah sekarang sebaliknya, ini sekarang perempuan. Ini kan yang menuduhkan laki-laki kan? Ya. Nah, perempuan membela diri enggak? Iya. Bela diri enggak? Iya, dia bela diri. Nah, sekarang bukan maksudnya bela diri ingin ini. Jotos suaminya bukan. Dia bela diri juga ya. Ini nanti disebutkan ayat 89. Coba diulang baca ayat 89 artinya Bu Lubi. Dan istri itu terhindar dari hukuman. Nah, istri itu terhindar dari hukuman. Ini berarti bahas tentang istri. Gimana istrinya biar selamat? Kan sudah dituduh suami sekarang ini. Ya, terus lanjut. Apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah. Ya, dia sekarang sumpah lagi 4 kali atas nama Allah. Terus. Bahwa dia suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, berarti istri nanti membela diri dia bilang, "Wah, suamiku itu bohong. Demi Allah suamiku itu bohong. Demi Allah suamiku itu bohong. Demi Allah suamiku itu bohong." 4. Terus, ayat ke-9. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Nah, nanti laknat Allah akan menimpa istrinya ini kalau suaminya itu benar. Berarti itu pembelaan dari istri. Sekarang ayat, tulis ayat ke-8 dan 9 sekaligus. Ayat 8 dan 9. Faedah nomor 24. Istri boleh melakukan pembelaan dengan bersumpah 4 kali bahwasanya suaminya
benar-benar berbohong. Bahwasanya suaminya benar-benar berbohong. Jadi nanti sumpahnya gimana? Demi Allah suamiku itu bohong. 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 Empat kan? Empat. Ditambah yang kelima. Ditulis lanjutannya. Ditambah yang kelima. Ia menambahkan doa. Bahwa murka Allah akan menimpa dirinya jika suaminya yang jujur. Kira-kira kalau istrinya ini yang salah, berani gak sebut yang kelima? Gak berani. Nah terus faedah yang terakhir sekarang, 25. Setelah saling bersumpah dilakukan dalam kurung li'an, maka suami istri berpisah selamanya. I-N-U-N. Selamanya. Dan tidak bisa rujuk kembali. Dan tidak bisa rujuk kembali. Jadi ini bentuk perceraian yang paling parah. Oke? Ini bentuk perceraian yang paling parah. Kalau talak itu masih bisa rujuk. Iya toh? Suami katakan tak pegat kowe itu satu kali, masih bisa besok bilang, aduh saya sayang kepadamu lagi, aduh istriku kamu cantik sekali, rujuk. Iya kan? Rujuk. Namun kalau ini sudah sumpah seperti ini, kan sudah sumpah laknat. Maka gak bisa lagi suami bilang, aduh saya kemarin itu mohon maaf, itu kita dalam persidangan itu, kita ngakuilah sama-sama salah, kita kembali saja bagaimana. Gak bisa. Karena semuanya masing-masing sudah doa saling laknat. Berarti apa? Selesai. Ya kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan videonya pemirsa? Saksikan terus video-video lainnya hanya di DSTV. Mari kita dukung DSTV.